biru langit dan kuning matahari. Kombinasi warna mana yang lebih keren? Wah, kayaknya ini tantangan kuning lawan biru. Siap? Itu tugasku. Setidaknya ini buat aku. Semoga aja dingin. Kayaknya lezat. Minum ah. Manis. Kamu sekarang. Gantian nih. Kayaknya enak. Aku selalu suka yang manis. Kemasannya imut banget. Cobain dulu ah. Enak dan kenyal. Terasa lagi makan mewah. Pakai gelas rasanya lebih enak. Lihat warna indahnya. Wah, ada kipasnya. Ih, berisik banget deh. Udah cukup. Hah? Seriusan, aku susah mikir kalau berisik. Kencangnya. Gini aja deh, aku ada ide. Lihat. Wah, kamu kena bom glitter. Ini luar biasa banget. Nih, cobain minumanku. Makasih. Oke, yuk mulai. Bersulang, sis. Wah! Hah! Aku terlalu bersemangat tadi. Makasih mandi gratisnya. Ambil kipas payahmu. Aku dulu. Wow, banyak meses kuningnya. Dan semuanya untukku. Apa aku cobain aja? Kayak frosting lemon manis. Enak. Giliranku. Es krim pop. Wah, ini baru istimewa. Kayak contong es krim beneran. Tapi apa yang di bawahnya? Lihat aja. Aku tahu caranya. Kocok-kocok. Gini lebih enak. Kayak apa ya rasanya? Lumayan. Kuku ini keren kan? Aku bikin sendiri. Hampir sekeren lipstikku. Tunggu, aku bisa ngapain lagi ya? Wah, ada yang mau facial pakai meses? Pori-poriku udah bersih nih. Nah, gimana penampilanku? Kamu ngiri ya? Ini emang serbaguna. Kebanyakan makan gula. Aku ngerasa cantik nih. Claire? Oh, biarin istirahat aja. Aku buka duluan. Wah, banyak warna ungu. Aku suka. Sepiring penuh marshmallow kenyal ungu. Kayaknya enak banget. Cobain ah. Lezatnya. Aku suka. Hei, mau? Sungguh, mau dong, Trims Julie. Wah, kamu benar. Ini enak dan kenyal. Coba buka punyamu. Ini dia. Isinya lebah. Seram. Lebah? Aku benci lebah. Usir dia. Aku takut. Hah? Tunggu aku, lebah. Seenggaknya ada marshmallow yang nemenin aku dan bikin kenyang. Wah, lihat madunya. Iya, kayaknya enak banget. Duh, jangan kasih permen ketupai. Kamu udah balik bawa madu pula? Iya,
dan sebotol penuh meses. Wah, banyak banget nuanginnya. Asyik tuh. Yes, sebotol penuh jumlah yang pas. Nah, lihat langkah berikutnya. Akan kuaduk dengan stik madu. Asyik banget ngelihat mesesnya diaduk. Oke, cukup adukannya. Aku punya botol dan corong. Keren, seru banget dilihatnya. Sekarang tuang madu ke dalam botol pak corong. Madunya kental, jadi lama ngalirnya. Tara, beres. Simpan di freezer dah. Di freezer? Seriusan? Coba kulihat lebih dekat. Oke, udah cukup lama. Yes, udah dingin. Saatnya botol dibuka. Kupencet aja. Nah, keluar tuh. Gak sabar lagi nih. Makan dulu ah. Wah, kayaknya enak banget. Oke, coba aku dapat apa? Lihat, Pop Rocks. Aku suka. Saatnya dibuka dan dimulai. Stret, ini dia. Makan. Masuk perutku. Wah, kayak ada kembang api di mulutku. Mau lagi, bunyinya juga keras. Aku suka ini. Kamu dapat apa? Astaga, Pop Rocks juga. Tapi permen karet. Belum pernah makan yang ginian. Ini dia. Apa kamu bilang tadi? Masuk perutku. Ah, kenyal. Meletup-letup juga. Kayak, hey, lihat nih. Wah, niup balon. Pintarnya. Hey, lihat nih. Wah, ledakan seru. Nah, itulah akibatnya kalau mecahin balonku. Nambah permen karet lagi ah. Yes, Julie. Ulangin lagi. Bikin yang besar. Udah gak tahan nih. Udah kebesaran. Wah, apa yang terjadi? Ah! Joey, kemana kamu? Kamu di sana. Aku selalu aja ditinggalin. Astaga, kayaknya aku mengorbit nih. Hey, aku balik. Petualangan yang seru banget tadi. Au. Joey, apa-apaan sih? Aku duluan lagi ya. Wah, lollipop anggur. Yuk buka permennya. Ini dia. Wah, wadahnya bagus. Gampang dibuka. Bagus soalnya bisa disimpan buat nanti. Rasanya pasti anggur. Enak banget. Lihat punyamu. Wah, lemon rope asam. Wah, panjangnya. Kok bisa muat di bawah sini ya? Rasanya seasam apa sih? Nah, sekarang kotaknya udah hilang. Tinggal buka kantong kecilnya. Jujur, aku tertarik banget nyobain permen ini. Cobain ya. Wah, 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 wah! Permen asamnya luar biasa! Ini keren! Lihat sinar ini! Wow! Siapa sangka kalau klub terbaik ada di kepalaku? Joey, stop! Kamu mukulin aku pakai permenmu. Sering. Konyol, minimal aku punya lollipop. Oh, ada yang terjadi. Wah, astaga, aku di klub pikiran juga. Hey, Joey di sini. Wah, jadi tahu dia lagi ngapain. Oke, minggir. Giliranku nih. Kayak gini loh caranya. Wow! Wush. Apa aku kayak gitu tadi? Astaga. Bukannya barengan aja. Hore, ekor putri duyung. Warna biru sama emas. Cakep abis, rasanya enak gak ya? Wah, rasa buah asli. Punyaku juga pasti enak. Kenapa nih? Hah, Luna, kok jadi ikan? Duh, gimana dong? Bakal permanen gak ya? Kukabulkan permintaanmu. Wadaw, ikannya bisa ngomong. Kalau emang bener, coba kasih aku permen. Wow, beneran bisa. Kamu ikan terbaik. Makasih banyak. Oke, kasih tahu aja kalau kamu mau minta lagi. Aku mau duit.
Asik, keren abis. Hujan duit. Tambah lagi dong. Ah, duitku sayang. Tapi, buat apa punya duit kalau cuma sendirian? Aku mau Luna balik aja deh. Oke, sip. Wow. Luna, aku kangen berat. Aku beneran jadi ikan. Iya, kamu malah udah ngasih banyak duit. Masa? Aku duluan kan? Bentar, cicak terbang. Hah? Closet? Oh iya, ngerti-ngerti. Ada lollipop mininya. Dalamnya isi apaan sih? Oh, bubuk celup. Pasti rasanya jadi beda. Mari kita coba. Wow, lebih nendang di mulut. Jadi pengen ngecek punyaku. Dapat kloset juga tuh, tapi emas. Semoga rasanya juga enak. Celupin lollipopnya sekali lagi. Oh, aku juga pengen nyelupin. Eksekusi. Oh, wow, berlapis bongkahan emas. Enak. Au. Kenapa nih? Kok keras bener? Aku tahu deh, magnet emas. Kita cek aja yuk. Itu sih emas asli. Keren sih. Luna, lihat nih. Wow, heh, kalungku. Nyangkut nih. Lepasin dong. Iya, maaf, bentar ya. Tuh, udah lepas. Mau ambil ini juga? Enggak usah, makasih. Wah, tantangan terakhir nih. Cantiknya, glowing pula. Unyu juga warnanya. Aku baru lihat. Mungkin cuma pisang palsu? Perlu dicek dulu pastinya. Ngeceknya pakai metode ini aja. Potong buahnya. Hati-hati, pisaunya lumayan tajam. Ih, ribet amat sih. Selesai, beneran pisang. Tuh kan, gak ada kulitnya. Iya sih, dikupas biasa aja juga bisa. Hah, kok bisa dikupas begitu? Tada, gampangan begini daripada pakai pisau. Hadeh, kebanyakan mikir sih. Sekarang lihat yuk ada apa lagi. Asik, cookies Milka emang paling mantep. Ini pasti mantul deh, feelingku sih bilang gitu. Aku suka cookies. Aku bakal bikin biar makin enak lagi. Aku taruh cookiesnya di ramekin, seperti ini. Berikutnya, sendok dan susu. Harus diukur agar jumlahnya pas. Saatnya ngancurin cookies pakai sendok. Yuh, kudu kerja keras ngancurin biskuit ini. Kamu lagi ngapain sih? Tuh, lihat. Jadi kayak bubur cookies deh. Selanjutnya, kita panggang. Piringnya kita keluarin dulu. Kok ada lukisan dan koper di sini sih? Papan setrika. Tanaman hias juga. Yah, beneran perlu gudang yang besar. Baiklah, saatnya manggang. Aku gak sabar nunggu mateng nih. Kasih sentuhan akhir dulu. Pakai meses bentuk hati boleh dong. Waktunya makan.
Lebih enak dari sebelumnya. Gak sabar lihat punya aku nih. Pisang nih, aku cicipin aja deh. Aduh, maaf. Duh, nempel di muka sama rambutmu. Kalau aku gigit 3 sekaligus gimana ya? Waduh, gawat nih. Jadi tambah banyak di mukaku. Harusnya aku udah bisa nebak sih. Ini lap buat kamu. Oke, tantangan terakhir. Kayaknya serem. Lihat deh, gede banget. Pasti bakalan pedes deh. Aku coba ya. Ah, tuh kan, pedes banget. Wow, kayaknya nggak enak banget. Tapi aku nggak apa-apa sih kayaknya. Aku lihat aja deh punyaku. Wow, ini cantik banget. Kenyal pula dan besar. Seukuran mataku. Rasanya ini harus dimakan dengan cara spesial, pakai tusukan sate. Wow, langsung masuk gitu. Jadi permen jelly shish kebab. Lezat dan kenyal banget. Satu lagi ah. Ups. Wah, lepas dari tanganmu. Aduh, jariku. Masih panas dari jelly habanero tadi. Nih, biar tanganmu jadi adem lagi. Batu gunting kertas. Wuhuu, dapat apa nih? Ini bukan mata asli kan? Bentuknya aneh, tapi lumayan keren sih. Boleh cicip satu, please? Gimana ya? Aku cicip dulu deh. Permen kenyal manis dan rasa lemon. Kamu benar-benar mau? Oke, ini ambil. Jangan nyarep. Jahat banget. Kamu bakalan nyesel. Ukuran bola mataku 4 kali lipat. Gimana? Nyesel kan? Iri. Bilang, bos. Emang enak. Mata ungu ini punyaku. Asam-asam. Yum. Langsung meleleh di mulut. Aku pengen banget nyobain. Aku nggak sabar banget. Abrakadabra. Warnanya pink. Dia lumayan imut sih. Aku beruntung lagi. Oing, oing. Kayaknya dia pilek. Untung aku nggak lagi pilek juga. Keren. Tapi sekarang giliranku. Sepatu, ini warna favoritku. Semoga ukurannya pas. Mungkin lebih pas lagi kalau dimakan. Oh yeah! Bagian haknya paling enak. Aku senang banget. Hah, aku punya ide lebih keren. Mandy, aneh deh. Jangan lupa bikin video TikTok. Lihat ya, kalian siap? Kekuatan Ratu Ungu. Siap main ungu versus kuning? Mari kita mulai. Mau ngundi siapa duluan? Siapa yang menang nih? Ini dia. Apa hasilnya? Hasilnya sih imbang. Tada! Wow, kelihatannya enak. Dan agak seru. Wow, keren banget. Tapi gimana cara ngeluarinnya? Masukin koin warna secara matahari.
enak banget. Aku nggak sabar mau nyoba permenku. Aku keluarin dulu ya. Serem banget. Anggur asam nggak ada duanya. Baru ronde pertama udah mantap. Bentar, aku punya ide lebih baik. Apa teman hiu kita lapar? Lapar banget. Silakan makan hiu mungil. Awas, nanti jarimu kegigit juga. Bukannya barengan ya? Wow, dapat telur raksasa. Wadaw, gede banget. Kalau piringku, isi kotak kecil. Barang mini emang menawan. Enak. Oh iya, kan ada pesannya juga. Oh, jadi bucin nih. Romantis banget. Tempat ini cocok banget buat nikmati sunset. Oke, saatnya buka kejutanku. Wadidaw, gak nyangka banget. Birunya cantik, baunya juga wangi. Saatnya icip. Ew, bukan coklat ternyata. Puh. Oh, apaan sih? Kejutan coklatku, ew banget. Cuma dibikin dari styrofoam. Sweet dulu ya, buat nentuin pemenangnya. Aku menang. Oh, ya udah, buka duluan aja. Yeay, makasih. Oh, minuman unik. Pas banget nih, lagi haus. Ah, segernya nggak tanggung-tanggung. Oh, aku tahu deh. Perlu pakai stick ini. Wow, kok bisa gitu? Liatin dulu aja, hampir kelar nih. Tada, berubah jadi permen. Mantul abis, kamu jago sulap. Oh, kenapa belum dibuka? Oh iya ya. Gawat, tiarap, ada granat. Ah, awas benjut. Kayaknya nggak meledak deh. Oh iya? Tetap aja nyeremin. Coba tarik pinnya deh. Yeay, nggak meledak. Semprotin ke sini. Enak. Percaya kok, permenku mana sih? Aduh, jadi kotor gini. Nyebelin. Oh, kan masih ada soda. Oke, lanjut aja yuk. Hore, lollipop jumbo, kita samaan. Menarik. Nggak mau meleng. Isinya pasti enak, iya kan? Eh, kamu nggak apa-apa. Sadar dong. Sadar, harus pakai pengeras nih. Sadar! Duh, nggak mempan. Pakai balon kali ya. Gimana nih, gatot semua. Oh, pakai lollipop aja. Langsung masuk mulut. Asli, enaknya maksimal. Hah? Kamu ngomong apa? Loh, lollipopku udah kegigit tuh. Jangan dong, tadi kan cuma buat nolongin kamu. Bodoh amat, aku mau yang utuh.
kamu melototin rambutku? Wow, warnanya berubah. Punyamu juga iya. Makin cetar kan kalau rambutnya tukeran? Satu, dua, tiga, dan buka. Wow, kita dapat permen biru. Aku dapat permen karet. Enak banget. Aku suka. Segini cukup. Wow, aku dapat permen granat biru. Tunggu, kamu narik tuasnya. Aku nggak bisa balikinnya. Nggak bisa masuk. Ambil nih. Tutup ini bisa menyelamatkan kita. Oke, kayaknya kita nggak meledak. Aku penasaran apa yang terjadi di dalam situ. Oh, aku grogi. Wow, makin banyak permen karet. Ini seperti ledakan ajaib. Ada banyak warna juga. Aku penasaran, gimana bisa? Tunggu. Duh, padahal aku nggak perlu cabut tuasnya. Tinggal semprot ke mulut. Silakan duluan dan buka punyamu. Hah? Ini kayak kemasan odol ya? Wow, aku nggak sabar mau coba. Kayaknya harus dipencet nih. Lihat, ada sesuatu berwarna biru di dalamnya. Waktunya nyobain. Oh, ini permen karet. Enak. Wow, permen karetnya keren. Semoga aku juga dapat yang keren kayak gitu. Hah? Ini aligator. Ini makanan atau permen apaan sih? Penasaran deh tombol ini buat apa. Au, dia gigitin hidung aku. Hei, aku punya ide. Dan pop! Hah, aligatorku ngancurin balonmu. Baiklah, waktunya ngebuka bungkusnya. Oh, warnanya biru. Kayaknya enak. Bagus, rasanya juga enak. Batu gunting kertas, siapa yang buka duluan? Ini dia. Apa? Ini bentuknya kayak mainan deh. Aku penasaran sama cara kerjanya. Hah? Tapi mana makanannya? Mungkin jika kita tekan tombol ini, sesuatu akan terjadi. Masih nggak ada permen. Maaf kawan, belum beruntung. Oh wow, aku dapat sepiring penuh jelly bean. Ada banyak rasa juga. Enak banget. Hei, tunggu dulu. Aku tahu. Hei, sini dengerin ideku. Yuk, baiklah. Mari kita coba. Masukin permennya, tekan tombolnya. Lihat, dia nendang. Go! Dia berhasil, mainan kita berhasil. Tunggu, aku yang duluan sekarang. Lihat, ini kayak pompermen. Miniatur ini keren banget. Mari lihat apa yang terjadi kalau kita putar tuasnya. Permennya kecil juga. Mari kita cobain rasanya. Hey, aku boleh cobain nggak? Enggak. Pakai punyamu sendiri, Gi. Jahat banget. Aku bakal buka punyaku. Aku dapat versi bola basket. Punyaku jelas lebih keren dari punya dia. Kayaknya aku harus putar ini dulu. Wow, permennya dua kali lebih gede dari punya aku. Mari kita icip.
Hey, boleh minta satu? Enggak lah. Kan kamu juga punya mesin permen sendiri, kan? Nah, gimana kalau tukeran mainan? Ya udah, boleh. Ini dia. Mainan dia seru juga.